Satatas musibah Caan Nunarajang opat kecamatan di Desa Jatinangor Kabupaten Sumedang, warga diwogan ku petugas gabungan sarandek seigel mersihan walungan Cikeru tina sesaruntah anu kabawa palid. Petugas turta warga ngarasa gejed lantaran rena runtah jeung catang tangkal dina ngamalirna eta walungan. Kiwari satutas cah saat kagiatan sapopoe warga mimiti sabihara sabihari deui. Petugas gabungan diwogan ku warga sarendeg saigel marasihan walungan tina sesaruntah anu mapaesan ngamalirna walungan Cikeruh anu pernahna di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Reana runtah anu mangrupa catang tangkal jeung awi kaasup limbah rumah tangga anu kabawa palit kuci hujan ngabalukarkeun petugas katut warga ngarasa gejet lebah marasihan walungan Cikeruh. Camat Jatinangor Syarif Effendi Badar ngebrehkeun pihakna satekah polah marasihan material runtah anu ngalayah di walungan Cikeruh. Kukituna walungan Cikeruh dipiharep bisa beresih tina runtah turta taneuh panyangeuran. Petugas gabungan kiwari masih ngadago bantuan alat berat pikeun ngeduk material runtah di eta walungan. Karena dampaknya masih tersisa, termasuk juga ada beberapa tumpukan sampah di bantaran sungai Cikeruh ini, kami bersama dengan warga, bersama dengan beberapa ormas, termasuk juga tentunya bantuan dari TNI Polri bersama masyarakat yang akan membersihkan sampah yang terbawa hanyut oleh arus sungai. Liantik itu, kegiatan sapopoe warga kiwari mimiti sabihara sabihari deui ti saprak poe Jumaah imahna kakeum caah. Sanajan kitu, warga masih butuh bantuan cai bersih sarta kabutuh orok jeung kaum wanoja. Diki Guntara, Bandung TV.